program acara Dunia Cerah. Senang banget nih ketemu lagi di hari ini, di hari Minggu yang ceria. Kak Cili akan bermain bersama kalian 1 jam ke depan ya. Kita akan main tebak-tebakan, ada tebak gaya, tebak gambar, tebak lagu. Terus juga kita akan ada challenge. Terusnya juga kita akan dengerin dongeng dan juga bagi-bagi hadiah. Nah semuanya itu hanya ada di Dunia Ceria. Kak Cili gak sendirian karena Kak Cili selalu ditemani sama kakak yang paling kece. Yang bisa menghiasi di studio ini dengan musik-musik indahnya yaitu Kak Bosco. Seger banget ah kamu kok. Abis dipetik ya? Harus dong. Iya. Abis dipetik. Oke, selain ada Kak Bosco, di sini juga Kak Cili ada 3 kelompok krucil-krucil yang lucu hari ini. Wah, yang pertama ada dari Sunbright Preschool. Hai. Yang kedua ada juga dari TK Carita. Hai. Napin semuanya kesukaan Kak Cili. Yang terakhir ada juga dari TK Gufran. Hai. Ini biru nih yang ini. Oke, sebelum kita mulai hari ini permainannya, Kak Cili mau dengerin dulu nih. Yel-yel mana yang paling seru, paling kencang, paling heboh. Oke. Siap yel-yelnya, Kak Cili mau denger dulu. Ini pertama yel dari Sunbright Preschool. Senap. Yuk, 1, 2, 3. Mana di mana anak Sunbright Preschool? Anak Sunbright Preschool ada di ITV. Louder. Mana di mana anak Sunbright Preschool? Anak Sunbright Preschool ada di Dunia Ceria. Ayo, ayolah semua nonton dan televisi. Dari TK Carita, mana ya Leonya? Apa berdiri? Ya. 1, 2, 3. Ikrar TK Carita SBB 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat dan santun kepada orang tua dan guru. 3. Semangat belajar tiada jemu. 4. Sayang teman dan suka menolong. Yeay. Yeay. Terima kasih. Yang terakhir nih, yel-yelnya harus kenceng. Oh, banyak anak cowoknya di sana. Coba yel yang kenceng dari TK Darul Gufran. Senangnya hatiku ikut berlomba di dalam acara Dunia Ceria. Ke kanan, gerak ke kanan. Ke kiri, gerak ke kiri. Hore, TK Darul Gufran, hebat, hebat, yeah! Tiga yel-yel dari 3 sekolah yang ada di studio ini. Nah, sebelum kita memulai hari ini, Kak Cili mau juga lihat nih penampilan pertama dari Sunbright Preschool. Silakan. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of
tanya nih sama kalian. Di sini siapa yang suka bangunnya siang? Oh my God, banyak banget yang suka bangun siang. Wow, kamu bertahan ya. Nih, Kak Cili punya cerita nih. Ada sahabat Kak Cili, dia tuh kerjaannya bangun siang terus. Jadi kalau diminta tolong sama mamanya susah banget. Karena dia tuh anaknya pemalas banget. Suatu ketika, mamanya gak ada yang bantuin pekerjaannya di rumah. Tiba-tiba mamanya jatuh sakit. Seperti apa ceritanya? Apakah membuat dia berubah atau tidak? Kita langsung aja saksikan. Ini dia Mimi Beruang yang malas. Mimi, ayo bangun. Nak, hari sudah siang. Ayo bangun. Wah, susah sekali anak ini kalau bangun. Ayo bangun. Iya, Maya. Sebentar lagi. Aku akan bangun kok. Benar ya. Mama akan buatkan kamu sarapan dulu. Jangan tidur lagi ya, nak. Iya. Ayo bangun ya. Iya. Mama akan buatkan masakan yang lezat sekali. Ayo bangun. Iya. Mama pun meninggalkan kamar Mimi. Tapi Mimi tetap saja tertidur. Mimi memang paling susah sekali untuk bangun pagi. Jika sudah tidur, pasti susah untuk dibangunkan. Sekarang jam berapa ya? Lihat jam dulu deh. Baru jam 12.30. Aku tidur lagi atau bangun ya? Aku bangun saja deh. Sekarang aku sudah tidak mengantuk. Enaknya. Makan aja. Astaga, Mimi. Kamu baru bangun ya, nak? Iya, Ma. Aduh, Mimi. Lain kali tidak boleh malas ya. Bangun siang terus. Ya sudah. Sekarang kamu makan dulu. Setelah itu, bantu Mama merapikan rumah ya. Sekarang, Mama mau mengepel lantai dulu ya. Iya, Ma, iya. Makannya dihabiskan ya, Mi. Oke. Wah, aku akan mengepel semua lantai. Aku makan lagi aja. Namun, usai makan, ternyata Mimi tidak mendengarkan apa yang dikatakan Mama. Mimi malah menonton televisi hingga ketiduran. Astaga, Mimi. Mimi. Kamu tidur lagi. Setiap hari hanya makan dan tidur. Itu tidak baik untuk kesehatanmu, Mimi. Iya, Maya. Mimi, ayo bangun, nak. Bantu Mama merapikan rumah. Tidak boleh tidur terus ya. Iya, Mama. Iya, ini aku bangun kok. Milikilah video game yang baru. Kamu akan mendapatkan 50 macam game yang sangat seru. Ma, Mama, Mimi mau video game, Mama. Ma, boleh gak? Boleh ya, boleh ya. Tidak boleh, Mimi. Kamu sekarang saja sudah memiliki kebiasaan yang buruk. Makan, tidur, nonton televisi, tidur, makan lagi. Kalau kamu punya video game, pasti kamu akan main game terus. Ya, tidak deh, Ma, tidak lagi. Aku janji, aku akan rajin membantu Mama merapikan rumah dan tidak bangun kesiangan lagi. Tapi beliin aku ya, Ma. Please, tidak. Ya. Tidak. Mama tidak akan membelikan mainan itu.
sampai kamu membuktikan kalau kamu benar-benar akan berubah, tidak jadi anak yang malas lagi. Sudah ya, ayo mengerjakan apa yang Mama perintahkan tadi. Mendengar syarat dari Mama, Mimi pun segera bangun dan mulai membantu Mama mengelap meja. Tiba-tiba terdengar bunyi yang keras dari arah dapur. Duh, sakit sekali badan Mama. Mama! Ya ampun. Mama, Mama, Mama kenapa? Ayo bangun, Ma. Ma. Mama sepertinya kelelahan, Mimi. Bantu Mama istirahat di kamar ya. Iya, Ma. Iya, Ma. Ayo, Ma, bangun, Ma. Iya, iya. Duh, pelan-pelan ya, Mi. Ayo, Ma. Nah, ini dia, Ma. Bubur, air putih, dan obatnya. Maaf ya, Mimi. Mama jadi merepotkanmu. Tidak, Ma. Justru Mimi yang bersalah. Membuat Mama kelelahan hingga sakit seperti sekarang. Mama tidak usah khawatir dengan pekerjaan rumah ya. Mimi akan membantu Mama. Jadi, Mama harus segera cepat sembuh ya. Biar bisa masakin Mimi makanan yang enak terus. Ya, terima kasih ya, Mimi. Iya nih, diminum dulu obatnya, Ma. Iya, iya. Selama Mama istirahat, Mimi sangat rajin membantu Mama. Bahkan menyiapkan makanan untuk Mama. Beberapa hari kemudian, akhirnya Mama sudah kembali sehat. Mama sudah sehat sekarang. Iya dong. Ini semua karena Mimi perhatian ke Mama. Merawat Mama hingga sembuh. Juga mau membantu Mama merapikan rumah. Wah, tidak masalah kok, Ma. Iya. Sesuai janji Mama, ini hadiah untuk kamu. Ayo diambil. Wah, apa ini, Ma? Ini diambil ya, Mi. Oke, oke. Wah, aku tidak sabar. Aku tidak sabar. Wah, video game. Ini kan yang kemarin Mimi mau. Terima kasih ya, Ma. Tapi Mimi ikhlas kok membantu Mama. Bukan karena agar dibelikan video game. Iya, Mama mengerti kok. Tapi ini hadiah untuk Mimi. Karena Mimi telah merawat Mama. Dan Mama sekarang sudah menjadi sehat. Terima kasih ya, Mimi sayang. Iya, Mama, Mama. Video game-nya keren banget. Bisa dipencet-pencet loh. Tuh, 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 tuh. Iya, iya. Nanti kita main bersama ya. Iya, iya. Gimana ceritanya? Seru gak? Mau lagi? Minggu depan. Nah, jadi ceritanya ini, si Mimi ini kan saking malesnya sampai gak bisa bantuin mamanya di rumah. Setelah mamanya sakit, akhirnya Mimi itu tersadar kalau dia harus membantu mamanya di rumah. Setelah dia sering membantu mamanya di rumah, akhirnya apa? Dengan kerajinannya, dia mendapatkan hadiah yang dia inginkan, yaitu video game. Jadi, sahabat yang ada di rumah dan di studio, sebaiknya kita memang membantu mama di rumah ya. Kita nggak boleh malas-malas, walaupun kita lagi libur. Jadi, liburan juga harus tetap bangunnya pagi. Olahraga dulu, bantuin mama cuci piring, ngepel, nyapu. Olahraga kan ya harus rajin ya. Abis itu baru deh main. Oke, setuju? Setuju. Ayo selanjutnya Kak Cilu mau lihat dulu nih penampilan dari TK Carita. Silakan. Thank you.
mulai ke permainan pertama. Tapi sebelumnya Kak Cili mau jalan-jalan dulu nih. Kak Cili mau kenalan sama ibu guru-ibu guru yang ada di sini. Hai, selamat siang. Coba ibu guru perkenalkan dulu sama sahabat yang ada di rumah dengan ibu siapa dan ibu siapa? Dengan aku Miss Helen dan ini temanku Miss Diana. Hai Miss Helen dan Miss Diana, sudah siap bermain ya? Udah siap. Siap, keren. Selanjutnya yang kedua. Nah di sini ada ibu-ibu siapa nih? Hai, saya Yani dari TK Carita SBB dan ini teman saya Bunda Ririn. Jadi ada Bunda Ririn dan Ibu Yani. Dan Ibu Yani sudah siap main ya? Siap. Dan yang terakhir nih. Nah, di sini ada siapa nih matching nih semuanya nih? Silakan diperkenalkan. Ya, nama saya Bu Lia dan teman saya Bu Ija. Ada Ibu Lia dan Ibu Ija. Hai semuanya. Hai. Karena semua sudah perkenalan dan juga masih tetap semangat. Jadi sekarang saatnya kita langsung masuk ke segmen tebak gambar. Cara mainnya gampang banget. Jadi ibu guru akan menggambar clue yang dari Kak Cili akan digambar selama 60 detik harus bisa ditebak. Jadi sahabat ceria yang kira-kira gak bisa jawab nih, bisa dilempar ke sebelahnya, bisa dilempar lagi ke sebelahnya. Dan yang di rumah juga harus bisa jawab ya, kira-kira hari ini tebak-tebak gambarnya apa sih? Oke. Kak Cili sekarang akan mulai bersama dengan TK. TK mana ya? TK Sunrise! Agak maksa ya Miss Helen-nya ya? Oke Miss Helen, silahkan dipegang. Udah siap gambar ya? Ya siap. Ditebak adalah. Oke. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Apa ya? Apa ya ini? Apa? Coba yang kencang. Kita lihat jawabannya. Silakan dipegang. Oke, agak dekat sini. Oke. Gambar yang harus ditebak adalah. Oke. Oke, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Yeah.
buah jeruk, ada mangga. Kalau Kak Bosko sukanya apa Kak Bosko? Pepaya. Pepaya. Kalau Kak Cili sukanya? Paya, paya. Oh, paya. Kalau Kak Cili sukanya buah pisang, buah anggur, buah durian. Tuh Kak Cili suka. Wow. Aku suka kamu. Bacaan yang ada di rumah di studio juga tahu jelas. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, Kak Cili akan bermain bersama dengan TK Carita. Oke, sudah siap Ibu ya? Siap. Oke, tebak-tebak yang harus ditebak adalah Oke. Siap. Sudah siap semuanya ya? Kita hitung bersama-sama. Ada dua, terusnya. Ya itu apa? Apa yang senyum? Yang senyum apa? Coba dirangkai jadinya apa? Coba deh bisa jawab enggak ya, Dik? Mulut. Mulutnya ngapain? Mulutnya ngapain?
pinter. Selanjutnya, Kak Cili akan panggilkan ini dia TK Darul Gebrak. Pintar, semangatinya Bu Gurunya ya. Oke, Ibu Lia sudah siap? Insya Allah. Siap Ibu ya. Ibunya malu-malu. Sini ah dekat sini Bu. Oke. G yang harus ditebak adalah. Oke siap? Iya. Berdoa dulu Ibu Gurunya. Kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ngapain ayo? Apa? Ngapain? Coba ya lengkap jawabnya apa? Baca buku. Kita lihat dulu jawabannya. Baca buku. Membaca buku. Selanjutnya nih yang terakhir nih, Kak Cili akan bermain bersama Sunbright Preschool. Oke Miss, sudah siap? Ya mudah-mudahan. Nah, tebak yang harus ditebak. Gaya yang harus ditebak adalah. Ragu? Oh, oke kalau gitu. Kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ngapain? Terus lagi tadi, dikit lagi. Kenapa harus gini sih? Tersenyum. Terus saya juga ada membaca buku dan yang terakhir adalah menari balet. Nah, kita kira-kira mau ngapain lagi ya? Penasaran? Tapi kita lihat dulu nih yang mau lewat. Silakan. Sahabat yang ada di rumah, siapkan mangkuk dan dua macam kacang. Nah, kita mau ngapain? Saatnya kita masuk ke segmen challenge. Nah, di challenge kali ini Kak Cili sudah menyiapkan di sini ada mangkuk berisikan dua macam kacang. Kemudian yang di rumah juga harus menyiapkan sumpit ya, karena kita akan bermain memindahkan dua macam kacang ke dua buah mangkok. Jadi ini dipisahkan dengan menggunakan sumpit. Dalam waktu 60 detik, misalkan di sini ada kacang tanah dengan kacang merah. Jadi ntar dipindahin nih kacang tanah misalkan di kanan, kacang merahnya di sebelah kiri. Kayak gitu, jadi nanti yang terbanyak itulah yang menang challenge kali ini. Oke, nah di kelompoknya ini siapa yang akan maju? Siap ya? Kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga.
coba kecil mau lihat nih, di sini ada banyak. Nah, kacangnya di sini kita lihat ada yang merah tuh, salah, ini kacang tanah ada 1, 2. Yang kacang merah ada 1, 2, berarti ada 4 kacang. Oke, selanjutnya Kak Cili pindah. Apakah di sini ada? Ada. Coba kita hitung ya. Kacang tanahnya ada 1, 2. Kacang merah ada 1, berarti ada 3 kacang. Nah, yang terakhir. Coba Kak Cili mau lihat. Susah ya sayangnya. Nanti dicoba ya di sekolah ya. Nah, berarti cuman ada 1 ya. Tepuk tangan dulu. Gak apa-apa, harus dicoba nih. Berarti tadi yang udah memenangkan Ceng Mejol ini berarti ada 1. Kacang merah yang 2, kacang tanah. Nah, sebijak yang di rumah, berapa kira-kira kacang yang udah kalian berhasil pisahkan? Jangan lupa komen di Instagram Dunia Ceria ya. Sekarang kita mau ngapain? Penasaran? Tapi kita lihat dulu nih yang mau lewat. Silahkan. Challenge. Berarti sekarang saatnya kita masuk ke segmen tebak lagu. Nah, permainannya gampang banget. Jadi Bu Guru akan menyanyikan penggalan lagu yang didengarkan earphone ini. Kemudian sahabat ceria yang ada di studio dan di rumah harus menebak kira-kira apa sih judulnya. Sudah siap bermain? Jangan lupa setelah kita berhasil menebak apa judulnya, kita akan bernyanyi bersama-sama dengan Kak Boska. Nah, pertama Kak Cili akan bermain bersama TK Daru Gemran. Mulia, mulia, iya mulia. Silakan dipegang, dipakai dulu earphone-nya. Geser sedikit. Oke. Lagu yang harus ditebak adalah, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Saya mau tanya, apakah dipanjangin dikit judulnya apa sayang? Yakin jawabannya semut kecil? Yakin jawabannya semut kecil? Kita tanya Kak Bosko. Hampir benar, semut-semut kecil. Semut-semut kecil. Nyanyi sama-sama. Semut-semut Sunbreak Preschool.
cemara. Burung kutilang berbunyi. Bunyinya apa? Bersiu-siu sepanjang apa, hari. Apa saya? Burung kutilang. Apa? Burung apa bulung nih? Coba kamu sekolah dulu yang benar apa? Betul, burung kutilang. Burung kutilang. Yeah!
sini bisa seru-seruan bareng anak-anak. Yeay, kalau main lagi mau enggak kira-kira? Mau dong, ditunggu ya undangannya. Oh, terima kasih. Cocok deh. Dan yang terakhir nih, ada hadiah terakhir yang paling kompak di dunia Sriya. Ada dari TK Carita. Ibu kok lari-lari sih, Bu? Semangat. Senang juga. Silakan. Terima kasih. Nah, coba ke kamera ceritain dong nih, iya. Gimana nih main di dunia Sriya sama Kak Cita? Anak-anak sangat senang, sangat antusias dan menambah pengalaman baru tentunya. Besok nanti akan bawa tim lebih banyak lagi tentunya dong. Tentunya pasti. Tentunya pasti. Terus dulu semangat. Yeah. Terima kasih. Gak berasa ternyata sudah 1 jam selesai kita bermain bersama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Kak Bosko. Happy banget Kak Cili. 1 jam sudah usai, tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan kembali lagi setiap hari Minggu. Jam 12.30 hanya di The ITV. Buat sahabat ceria di rumah yang pengen ikutan ceria gampang banget. Langsung kita buka sekarang juga di Instagramnya @duniaceria_theITV. Langsung di sebelah sini nih. Di follow sekarang juga, abis itu kita lihat nih. Kira-kira besok-besok tebakannya apa lagi sih? Kak Cili tunggu ya. Jadi jangan kemana-mana. Setiap hari Minggu akan ada Kak Cili dan Kak Bosko untuk menemani kalian semua. Kak Cili pamit, terima kasih banyak. Bye-bye.